Selamat siang, kembali lagi dengan Variko Official. Untuk kali ini saya akan tutorial cara pengecekan atau analisa kaki-kaki mobil Mercy. Untuk pertama-tama kita cek terlebih dahulu bagian shockbreaker-nya dan pushing arm-nya. Untuk ini sebelumnya sudah diganti orangnya 1,5 tahun yang lalu, tapi di bengkel lain. Untuk pertama-tama kita cek terlebih dahulu. Untuk pertama yang harus kita bongkar kaliper, setelah itu disc brake. Nanti untuk pushing arm ini juga dilepas karena ini sudah kelihatan retak atau udah jebol. Nah, untuk link stabilnya juga nanti harus dilepas semua kanan kiri. Untuk yang sebelah kanan ini udah sobek untuk bagian link stabil. Nah, ini untuk sensor ABS sama baut yang baut shockbreaker kita nanti lepas semua, sama long terot. Ini baut long terotnya kita lepas semua. Untuk ini baut arm nanti kita cek semua. Untuk karet stabilo juga. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, untuk melepas ini kita harus melepas baut 3 ini yang ada di shockbreaker atau knuckle-nya. Nah, seperti ini. Nah, baut knuckle itu ada 3, yang ke shockbreaker. Jadi kita lepas nanti, tapi untuk pelepasannya kita lepas bagian disc brake terlebih dahulu sama kaliper rem. Nah, untuk yang sebelah kiri ini bocor shockbreaker-nya. Nanti kita sampaikan kepada orangnya, kalau orangnya tidak mau ya dipakai lagi, karena untuk shockbreaker Mercy seperti ini mahal sekali. Sama barangnya juga inden, susah untuk di Indonesia. Kadang di tempat saya nunggu shockbreaker itu nyampe 1 bulanan dari luar negeri. Nah, untuk pushing armnya yang depan ini udah kayak pernah gantian. Nanti kita cek semua. Untuk melepasnya ini full join semua, full join atas, full join atas sama bawah ini. Ini untuk mobil Mercy seperti ini pushing armnya atau arm. Nah, ini untuk disc brake nanti kita lepas sama kaliper. Nah, ini ball joint, ball joint bawahnya nanti kita lepas semua, pokoknya bongkar total. Misalkan untuk undertail itu harus dibongkar total semua. Nah, ini sudah saya bongkar. Untuk pembongkarnya saya persingkat biar tidak memakan waktu. Nah, untuk ini pushing arm atau ball joint. Nah, ini ball joint seperti ini. Ini udah lumayan kena ini. Jadi dia udah lentur sekali. Kalau dia masih bagus dia keras. Untuk pushing, pushing arm yang bagian depan ini udah rusak. Nah, ini udah masuk atau jebol. Dia udah keluar seperti ini. Harusnya ini ketinggiannya sama kanan kiri. Nah, untuk long terot atau terotnya ini masih bagus. Longnya juga masih kaku, masih bagus. Nah, ini untuk pusing arm belakang. Nah, seperti ini. Kalau ini ball joint-nya masih bagus juga. Untuk pushing arm, pushing arm juga masih bagus, tidak jebol atau tidak retak. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, ini masih utuh,
Kalau dia retak, dia dikelilingnya itu kayak semacam jebol atau sobek. Nah, ini untuk link stabil. Link stabilnya juga masih keras. Jadi link stabil seperti ini masih bagus. Cuma karetnya saja yang udah suek atau sobek. Nah, ini knuckle-nya. Nah, untuk pelepasannya harus total seperti ini untuk mobil Mercy. Untuk mobil Mercy itu tidak ada CV joint atau cockle-nya. Jadi semacam itu saja. Nah, untuk pengecekannya itu yang perlu kita cek seal piston kalipernya. Takutnya macet, jadi usahakan kalau bongkar understel total itu harus dicek semua. Nah, untuk armnya sendiri seperti itu, mobil Mercy dua macam. Nah, ini untuk shockbreaker-nya. Untuk shockbreaker-nya ini sudah pernah dibongkar di tempat lain, sama saja. Tapi waktu itu belum bocor katanya. Tapi sekarang sudah bocor, ini nggak tahu orangnya mau ganti atau tidak. Nah, ini untuk long terot. Oh, ternyata ini kendor. Ini kemungkinan di tempat lain itu kurang keras atau lupa tidak dikerasin. Nah, untuk terotnya sendiri masih bagus. Ini long terotnya ini masih kendor seperti ini, makanya bunyi understelnya. Nah, untuk ball joint bawahnya ini masih bagus. Kalau ball joint bawah masih keras itu masih bagus, kecuali udah lembek atau lentur. Nah, ini bushing armnya udah sobek atau udah keluar seperti ini, jadi dia udah kalah sampai seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini harusnya ketinggiannya karet itu sama kanan kiri, tapi ini udah tinggian jebla, jadi dia udah jebol atau udah lepas dari penguatnya. Nah, ini untuk ball joint yang depan, ball joint bagian depan masih bagus. Nah, untuk bushing arm, nah ini bushing arm seperti ini, dia udah jebol atau udah rusak. Nah, ini sudah retak seperti ini. Jadi usahakan setiap understel itu harus dicek dan diganti untuk bagian bushing arm seperti ini, karena ini bikin bunyi pas posisi di jalan. Nah, untuk seal parkit piston kalipernya ini juga masih bagus, nanti kita cek semua. Nah, untuk knuckle-nya ini seperti ini, tidak ada cockle atau CV joint-nya. Untuk pangkon shockbreaker ini juga masih bagus, karetnya masih tebel. Untuk yang sebelah kanan itu tidak ada kebocoran bagian shockbreaker-nya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini untuk ampas sendiri masih tebel, jadi nggak perlu diganti. Untuk ampas Mercy, khusus Honda, mobil Mercy itu ada sensornya. Jadi kalau ampasnya habis, dia akan kelihatan, khusus mobil Mercy dan BMW. Nah, ini masalahnya pas posisi di jalan dia bunyi nyampe aus seperti ini. Rumah busingnya sampai kemakan seperti ini. Ini lumayan dalam, 1 milian. Ini berarti sudah parah, cuma dibiarkan saja. Tapi katanya baru 6 bulan dibongkar. Tapi sudah seperti itu. Nggak tahu ini kemungkinan barangnya imitasi atau tidak, kurang paham. Nah, ini untuk link stabilnya seperti ini. Untuk karetnya sudah rusak,
Jadi nanti kita ganti ini karena stabil belah. Nah, ini untuk link stabil. Kita mulai pengetrekan atau pelepasannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, usahakan setiap pembongkaran atau pelepasan pusing kita harus dikasih tanda terlebih dahulu biar supaya tidak lupa untuk bentuk atau likunya rumah baut. Nah, seperti ini. Ini yang pusing arm yang baru. Nah, ini kasih tanda seperti ini, pakai stepo bisa. Usahakan setiap pembongkaran itu untuk orang awam atau orang yang baru itu harus kita kasih tanda. Nah, ini untuk pusing armnya kita samakan terlebih dahulu. Biasanya pusing arm ini ganti wungkul, tapi ini untuk Marsi seperti ini ganti pusingnya saja bisa. Nah, ini yang baru. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk ball joinnya ini masih bagus. Pokoknya kalau ball join keras atau kaku dia masih bagus. Ketua jual lentur lembek baru ganti usahakan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, kita mulai pengetrekan atau pelepasannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Untuk di tempat saya pakai alat manual untuk pelepasan pusing. Namanya press. Mereknya Wipro. Nah, ini sudah kita lepas seperti ini. Nah, ini pusing armnya. Pusing armnya sudah jebol. Nah, kita pasang yang baru. Kita mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini untuk tandanya seperti ini. Kita kasih tanda terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk pengetrekannya ini harus diambil 1 cm untuk kanan kirinya, karena ini armnya ini tidak makan atau tidak cuma setengah-setengah. Nah, seperti ini kita ambil 1 cm 1 cm untuk kanan kirinya, pokoknya ambil tengah-tengahnya seperti sebelumnya. Harus dikasih tanda terlebih dahulu. Nah, kita mulai pengetrekan yang satunya lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini pusing yang lama. Sudah kelihatan jebolnya seperti itu. Itu untuk rumah pusingnya itu sudah
Nah, ini untuk cara pemasangannya, ini nanti disamakan terlebih dahulu sesuai tandanya. Nah, seperti ini. Ini sebelum pembongkaran harus dikasih tanda terlebih dahulu. Nah, kita tahap pengetrekan sekarang. Nah, tanda ini harus ngikutin ini. Nah, ini harus benar-benar lurus. Karena nanti kalau masuk bautnya susah kalau tidak pas. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nah, ini kita track terlebih dahulu bushing barunya. Pokoknya kita ambil kanan kirinya setengah-setengah atau 1 cm. Nah, seperti ini sudah kita track semua. Tinggal tahap pemasangan. Terima kasih tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua.